Sekarang kita lagi di Benteng Fredebook ya, ini tiketnya. Tiket. Udah. Ayo deh. Kita jalan-jalan ke benteng sekarang. Ini namanya Benteng Fredebook. Oke, dari Hamzah Batik, sekarang kita lagi ada di Benteng Fredebook ya. Mungkin gitu ya sebutannya. Nah, ini lagi ada kunjungan-kunjungan dari orang-orang luar negeri juga. Ini ada anak study tour. Dena Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta nih. Jembatan Pari, Gerbang Barat. Dia nggak terlalu luas sih ya. Ini bentengnya, ini benteng pertahanan. Ini kayak ada bangunan-bangunan zaman dulu. Bisa juga masuk melihat ya di dalam. Nah, ini juga nih, ini pintu keluarnya. Ini ada meriam-meriam. Itu ada replika-replika patung-patung ya. Ini ada ke atas nih ya, buat tempat tinggal zaman dulu. Ini posisinya di deket Jalan Malioboro ya, menuju ke titik nol. Sekarang kita mau jalan lagi ke Pasar Beringharjo. Ini sekarang gue lagi ada di dalam benteng ya. Di sini ada replika-replika. Ini ada penobatan Raja Jogja. Nah itu. Ini ada zaman-zaman. Itu ada replika Tugu Jogja tuh. Nah, ini suasana di dalam. Ini ada replika zaman kemerdekaan. Adek. Tuh, ya. Ini suasana di dalam Benteng Fredebook Jogja. Nah, ini replika-replika zaman kemerdekaan. Ya. Ini adalah cerita dari perlawanan Pangeran Diponegoro. Ini ada prajurit Pangeran Diponegoro, replikanya. Nah, ini Pangeran Diponegoro replikanya sedang mengatur siasat dalam hutan. Ini suasana di dalamnya ya. Ayo deh. Ini namanya diorama ya. Diorama dari Benteng Fredebook tentang sejarah Indonesia dari kota Jogja. Dan sebenarnya tadi kita lewatnya ini salah ya. Harusnya sih dari sini masuknya nih. Diorama 1. Dan di sana masih ada diorama 2 ya. Iya. Tuh mami tuh. Ya, suasananya seperti ini. Jadi kalau misalnya ke kota Jogja, jangan lupa untuk berkunjung ke Benteng Fredeburg. Sekarang udah makin keren sih. Di sana masih ada deh. Tuh, diorama 2. Kakak mana? Kenji. Sekarang kita masuk ke diorama 2 ya. Ini diorama 2. Hah? Ke mami aja. Kenji, Kenzo, sini dulu. Nah, ini sekarang ada di diorama 2. Ini sama sih ya, replika-replika. Nah, ini ada mesin cetak Heidelberg. Mami mana? Ayo deh.
Situ situ. Indonesia adalah mata uang, museum di hatiku. Kedatangan bangsa asing, masa kolonial Belanda. Ya, ini menceritakan pada masa kolonial Belanda, mata uang yang berlaku di Indonesia itu tidak hanya bergambar atau benar, beberapa budaya suku bangsa Indonesia. Ayo, ayo. Nih, mata uang zaman dulu. Ini zaman perjuangan. Pedang Siswo Pawiro. Pedang ini semua milik Bapak Siswo Pawiro. This is pedang Siswo Pawiro. Nah, ini Akademi Yogyakarta, Militer Akademi Yogyakarta ya. Ini mata uang. Kak, ini mata uang Indonesia. Maka adik mata uang deh zaman dulu. Ini uang 500. Itu uang 2,5 rupiah. Oh, 25 rupiah tuh. Tunggu, ini mami masih di situ. Ini Kongres Pemuda di Jogja ya. Kongres Pemuda di Jogja, replikanya. Ini pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Jogja. Nah, ini waktu pindah ya dari Jakarta ke Jogja, itu replika dari Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama ya di Indonesia. Tar dulu. Nah, ini foto-foto, ini lukisan zaman dulu ya. Baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito. Toga ini merupakan real benda asli, biasanya almarhum Dr. Sarjito acara Akademi UGM. Ini baju toganya. Ini peralatan medis ya, peralatan kedokteran untuk alat bedah. Ini bioskop. Adik-adik, belajar di Holocaust tuh, setelah disuruh itu tuh film militer. Kak mau nonton bioskop? Nonton bioskop. Ini jalannya ada bioskopnya juga. Bahasa Inggris ya. Ini baju perawatnya. Perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia tidak selalu dengan memikul senjata. Ini seragam PNI zaman dulu pada saat perang ya. Seragamnya zaman dulu berarti susah banget ya, Mam. Ini zaman-zaman pertempuran. Ini pembentukan TE-3AU dan pembangunan kembali pesawat udara Pangkalan Udara Maguwo. Ya, sekarang ini Adi Sucipto, ini Maguwo ya. Ini sejarah zaman dulu. Masih gunung-gunung ya.
Ini kegiatan di pabrik senjata Demak Ijo Jogja nih. Ini pabrik senjata Demak Ijo Jogja. Jadi dengan lo masuk ke dalam diorama di Benteng Vendelboek ini, lo akan melihat sejarah kota Jogja pada masa penjajahan Belanda ya. Pada masa kemerdekaan dulu nih. Ini pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI itu. Ini pelantikannya. Ya, ini replikanya. Nah, ini pesawat penembak. Diorama dosen tragedi Dakota. Sepasang pesawat pemburu yang digunakan Belanda menyerang menembaki pesawat Dakota atau pesawat setiap kali Banteng Semarang. Nih, tertembaknya pesawat di kota nih. Ini pesawatnya jatuh nih. Nah, ini ya, ini replika dari penerbang-penerbang Indonesia misi pengeboman markas militer Belanda. Jangan disentuh.